Dengan penduduk yang berjumlah tidak lebih dari 10.000 jiwa, Tuvalu memiliki 9 pulau kecil dengan luas hanya 26 km. Di Tuvalu, penduduk aslinya merupakan orang Polinesia yang hidupnya bergantung dengan hasil laut. Mereka memiliki kebiasaan memakan ikan mentah, kegiatannya disebut dengan ocean restaurant. Ikan tuna adalah ikan yang paling digemari oleh penduduk setempat. Sayangnya, wilayah ini sangat jarang dikunjungi turis. Turis yang datang rata-rata hanya 1.000 hingga 2.000 orang setiap tahunnya. Pilihan transportasi yang minim merupakan salah satu alasan tempat ini jarang dikunjungi. Hanya ada dua pilihan transportasi, yaitu pesawat dari Kepulauan Fiji ke Bandara Internasional Funafuti dan kapal yang berlabuh di dermaga Nukufetau. Sayangnya, Tuvalu terancam keberadaannya karena air laut yang semakin naik hingga menenggelamkan sebagian wilayah Tuvalu. Banyak penduduknya yang sudah meninggalkan Tuvalu untuk mencari wilayah yang lebih aman seperti Selandia Baru dan Kepulauan Pasifik Selatan. Ahli lingkungan mengungkapkan bahwa hal tersebut diakibatkan oleh perubahan iklim di masa depan. Air laut diperkirakan akan menenggelamkan seluruh wilayah Tuvalu sehingga tidak dapat dikunjungi atau ditinggali lagi akibat pemanasan global. Namun, sampai saat ini Tuvalu masih bisa dikunjungi. Turis masih bisa menikmati keindahan laut, budaya penduduk setempat, juga makanan asli di sana.